Salam sejahtera murid-murid. Pendidikan seni visual untuk hari ini, tahun 4E, hari Isnin, tarik 26 April 2021. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah membuat rumah kotak. Aktiviti ini di bawah bidang membuat binaan, kegiatan menghasilkan model rumah daripada kotak, bahan dan alat, kotak pelbagai saiz, kertas warna, gunting dan gam air. Baiklah, sila keluarkan buku aktiviti seni visual Anda, muka surat 11, binaan 1. Baiklah, sebelum kita memulai aktiviti kita pada hari ini, mari kita lihat beberapa contoh rumah yang diperbuat daripada kotak. Baiklah murid-murid, sila sediakan bahan dan alat yang diperlukan untuk menyiapkan aktiviti membuat rumah kotak ini. Langkah 1, bungkus kotak dengan kertas warna. Pastikan ianya kemas dan menutupi seluruh permukaan kotak. Langkah 2, gunting kertas warna untuk membentuk tingkap. Kemudian tempelkan pada permukaan kotak tadi. Oh ya, jangan lupa untuk mengetahui asas binaan rumah kotak yang merangkumi bahagian bumbung, dinding, tingkap, dan juga pintu. Murid-murid juga bebas menggunakan kreativiti masing-masing untuk menambah beberapa bahagian lain seperti tingkat rumah, tangga, pokok bunga, dan balkoni. Dan bahagian ini kita boleh siapkan dalam langkah yang ketiga. Hasilkan beberapa tingkat rumah dan hiaslah rumah tersebut supaya ianya kelihatan menarik dan indah. Semuanya bergantung dengan kreativiti masing-masing. Inilah hasil karya binaan rumah kotak. Jangan lupa untuk hantar hasil karya Anda melalui aplikasi Google Classroom. Jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Selamat tinggal!